Hai, selamat datang ke channel Top Terkini. Saya doakan anda sihat selalu. Pelakon dan pengacara Irma Hashmi memilih untuk berdamai dengan takdir demi ketenangan diri sendiri dan keluarganya tanpa perlu mencanang perihal peribadi. Bagi Irma, itu adalah cara terbaik berbanding terus menjajah kisah perceraiannya kepada umum yang kemudiannya mengundang pelbagai spekulasi yang tidak benar. Apa yang terjadi mengenai rumah tangga saya sebelum ini adalah satu proses yang panjang. Untuk waktu sekarang, boleh dikatakan saya okey, Alhamdulillah. Perkara itu terlalu peribadi dan saya rasa masyarakat pun memahami keadaan itu. Saya rasa tak perlu buat apa-apa kenyataan kerana cukup hanya orang terdekat sahaja yang tahu, katanya. Selain itu, Irma berkata berita mengenai perceraian yang dikongsikan oleh sahabat baiknya, Rin Imran, menerusi satu hantaran di Instagram story sebelum ini juga berlaku di luar kawalannya. Ia berlaku di luar kawalan saya sebenarnya. Tentulah orang yang terdekat dengan saya mengetahui perkara sebenar. Namun itulah saya cakap, kawan sendiri pun saya tak mampu nak kawal tindakannya. Mungkin mereka rasa hanya mahu menjalankan tanggungjawab sebagai seorang sahabat. Saya pun tak boleh nak cakap lebih-lebih atau kawal kehidupan mereka. Benda tu sudah berlaku pun, tapi saya tetap dengan pendirian saya dengan cara sendiri, katanya. Dalam pada itu, Irma memaklumkan dua anaknya iaitu Syed Irfa dan Irma Nur Naili kini berada di bawah jagaannya. Alhamdulillah, anak-anak okey. InsyaAllah, saya syukur sangat-sangat mereka baik-baik belaka semuanya, katanya. Sekadar info, Irma dan Reza mendirikan rumah tangga pada tahun 2012 dan dikurniakan dua orang cahaya mata. Terdahulu, media melaporkan perkahwinan Irma Hashmi bersama Reza Zahimar sudah berakhir. Terdahulu, media melaporkan perkahwinan Irma Hashmi bersama Reza Shah Azmir sudah berakhir. Perkara itu disahkan rakan baik Irma, iaitu Rin Imran, menerusi Instagram story pada tanggal 30 April lalu. Kemudian lebih mengukuhkan lagi perkara berkenaan apabila bekas suaminya mengesahkan telah menjalani proses perceraian pada tahun lalu. Terima kasih sudi like, comment and subscribe.